Kadipaten Kudus yang terpercaya. Tapi Ki Wanakerta itu sudah mati, Nek. Betul. Tapi mereka masih menyangka bahwa Ki Wanakerta pergi merantau bersama Raden Sutejo. Sekarang pergilah. Ya, baik. Keinginan kamu untuk bersuhita kepada Kanjeng Sultan di Mataram itu baik. Aku mendukung. Terima kasih, Guru. Wirasangka, di samping pedang Dewa Andaru yang aku tancapkan di halaman rumah, aku masih mempunyai sepasang pedang suami istri, yaitu pedang Naga Biru dan Naga Gini. Sebentar. Meskipun pedang ini tidak seberat Dewan Daru, tapi pedang ini cukup berharga untuk di perjalananmu. Ambillah. Terima kasih, Guru. Duduklah. Nah, Wiratsangka, kalau kau sudah siap untuk pergi, inilah saatnya kau pergi. Tapi bagaimana dengan Di Ajeng Banuwati, Guru? Ya. Untuk sementara, biarlah tinggal bersamaku. Kalau dia ikut, aku khawatir dia akan menjadi penghalang langkahmu di perjalanan. Saya pamit, Guru. Ya. Mohon doa restu. Selamat jalan. Restuku menyertaimu. Baik, Guru. Ya. Kamu baru bangun, Duh. Di mana suamiku, Ayah? Suamimu sudah pergi. Pergi? Iya. Kakang Wirasangka pergi, Ayah. Pergi kemana, Ayah? Pergi ke Mataram. Ingin mengabdi kepada Kanjeng Sultan di Mataram. Ke Mataram? Duh. Panuwati. Aku akan menyusul suamiku ke Mataram, Ayah. Raden Permadi belum tentu pergi ke Mataram. Bisa jadi ke tempat lain. Dan kau akan terlunta-lunta. Kau bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Aku tidak peduli, Ayah. Aku mencintai suamiku. Aku tidak bisa hidup tanpa dia, Ayah. Panuwati, biarkan Wiratsangka mencari jati dirinya. Ayah yang akan melindungimu. Kalau takdir tetap berjodoh, Wirasangka akan kembali dalam pelukanmu. Kakang Wirasangka, Kakang, tunggu aku, Kakang. Kakang, kenapa kau tinggalkan aku, Kakang? Maafkan aku, Di Ajeng.
Aku harus meninggalkanmu. Aku ingin tahu siapa jadi diriku. Sayangnya, Sangka! Tunggu aku! Relakan aku diajak. Suatu saat aku akan pulang untuk menjemputmu. Apakah dia sedang dicari-cari para petinggi kadipaten? Apakah dia sudah ketemu? Mungkin. Sebaiknya Nyai tanyakan saja. Sedang nyari obat kok ngejar orang. Tunggu! Ada apa, Nyai? Ikutlah ke Kadipaten Tegal. Raden sedang dicari-cari para petinggi kadipaten. Maaf, saya ada perlu mendesak. Tidak bisa, Raden. Soalnya ke kadipaten, Raden. Meskipun hanya sebentar. Jangan halangi aku. Nyai, tunggu. Nyai mau mengejar orang atau mencari obat? Obat? Ya sudah. Jangan urusi orang lain. Ayo. Kalau kau ingin menangkap aku. Raden Permadi ternyata memiliki kesaktian yang luar biasa. Aku harus pergi sejauh-jauhnya agar tidak selalu dikejar bayangan istriku. Ya, aku harus mengetahui jati diriku. Baru aku akan kembali ke Argamela. Di mana-mana kita bertemu dengan prajurit berseragam seperti itu, ada apa ya? Mana aku tahu. Kamu, kalau ditanya selalu jawabannya tidak tahu. Apa tidak ada lagi jawaban yang lain? Kalau memang aku tidak tahu, harus bilang apa? Blotong, jangan gampang marah seperti itu. Kita kan bisa tanya pada penduduk desa Bumi Ayu di sana itu. Balak amat. Diam. Siapa kalian? Dan apa tujuan kalian datang ke desa ini? Namaku Maisa dan ini Blotong.
Kami adalah pengembara yang kebetulan lewat di desa ini. Apa kalian bukan mata-mata dari Kadipaten Rembang? Mata-mata? Hei, jangan sembarangan menuduh ya. Pokoknya, sebelum kalian membuktikan bahwa kalian bukan mata-mata dari Kadipaten Rembang, kalian harus menyerah. Enak saja disuruh menyerah. Kalau kalian mampu, ayo tangkap kami. Kurang ajar, tangkap! Ayo tangkap aku. Belum menyerangku, sudah jatuh. Kau merasakan bermentaku ya? Kenapa? Ayo, cabut kalau bisa. Ayo, coba cabut. Ada apa? Ada pertempuran, Ki Lurah. Di mana? Di sana. Ayo. Mahesa, bagaimana hal ini bisa terjadi, anak mas? Maafkan kami, Ki Lurah. Peristiwa ini sesungguhnya di luar kemauan kami. Orang kami tidak salah apa-apa kok, mau ditangkap. Memangnya kami penjahat? Ini pasti telah terjadi salah paham. Tapi Ki Lurah, mereka pantas dicurigai. Diam! Kau tahu, kalau anak mas Mahesa bertindak kejam, kalian pasti sudah mati. Beliau adalah putra Kinasi dari Kisembara, Senopati Agung Kesultanan Mataram. Semoga Ki Lurah ke dalam menyiapkan makan. Sekarang kan sudah waktunya makan, Mahesa. Dan jadi orang, jangan mengharapkan pemberian orang lain. Hina kau. Silakan. Mari mencoba pecel ikan bakar buatan kami. Mari. Ya. Alhamdulillah. Maaf, Ki Lurah. Dalam perjalanan kami ke Bumi Ayu ini, beberapa kali kami berpapasan dengan para prajurit. Dan mereka cukup siaga. Sebenarnya, apa yang terjadi? Apakah anak Mas Mahesa belum mendengar kabar? Belum? Iya, makanya kami ingin tahu dari Pak Lurah. Iya kan, Mahesa? Iya. Peristiwa itu kira-kira terjadi 1.5 bulan yang lalu. Tenang semua. Paman Wanakerta, mayat siapa yang kau bawa itu? Hamba tidak sanggup mengatakannya, Gusti. Silakan Gusti lihat sendiri. Sutejo, anakku. Sutejo. Kanjeng Adipati Murka, beliau bersumpah menuntut balas kematian putranya. Maaf, Ki Lurah. Siapa yang membunuh Raden Sutejo? Menurut keterangan Ki Wanakerta, pembunuhnya adalah Dewi Sekar Arum. Dewi Sekar Arum dari Kadipaten Rembang. Iya. Tidak mungkin. Iya, aku tidak percaya. Mulanya kami juga tidak percaya. Tapi Ki Wanakerta bersumpah.
bahwa Dewi Sekar Arumlah yang membunuh Raden Sutejo. Lalu bagaimana selanjutnya? Kanjeng Adipati bertekad akan menuntut balas kematian putranya. Tidak peduli dia harus berhadapan dengan sanak kadang, bahkan dengan calon besannya sendiri. Gawat. Bagaimana menurut pendapatmu, Maisa? Maaf, Kilurah. Apakah orang-orang Kadipaten Rembang sudah mengetahui peristiwa ini? Kalau hal itu, kami tidak tahu. Maisa, kita harus berusaha mencegah terjadinya perang saudara. Bagaimana caranya? Ya, caranya itu aku yang tidak tahu, Maisa. Kita cari dulu Dewi Sekar Arum. Kenapa dia membunuh Raden Sutejo? Kalau semua sudah jelas, baru kita laporkan kepada Kanjeng Sultan. Bagaimana? Astagfirullahaladzim. Lekete seme. Kalau datang Buya kasih salam dulu. Bikin kaget orang saja. Jadi kaget ya? Maaf, aku tidak sengaja. Sudah. Jangan dibesar-besarkan. Paman Kalagondang, apakah Paman sengaja menemui kami atau hanya kebetulan lewat saja? Paman diutus oleh Keja Mas untuk mencari anak Mas. Ada apa, Paman? Ada hal penting yang mau dibicarakan dengan anak Mas. Bagus, Bran. Bagus. Sebentar lagi Kadipaten Kudus dan Kadipaten Rembang akan terlibat perang saudara. Lalu bagaimana selanjutnya, Nek? Biarkan kedua kadipaten itu sama-sama hancur. Dengan hancurnya mereka, Mataram akan menjadi lemah. Kalau Mataram sudah lemah, Nenek akan menyerbu. Iya. Sebab akulah yang paling berhak memerintah Mataram. Sekarang cepat kembali ke Kudus. Buatlah keadaan semakin kacau. Baik. Saya akui bahwa saya telah membunuh Kakang Sutejo. Tapi saya tidak sengaja membunuhnya. Tidak sengaja bagaimana? Apakah Nak Sekar Arum kesalahan tangan? Siang itu saya bertempur melawan setan pemakan manusia. Setan pemakan manusia? Iya, setelah saya berhasil membunuhnya, tiba-tiba setan itu berubah jadi Kakang Sutejo. Kenapa bisa begitu? Saya juga tidak tahu. Ketika sedang bertempur, saya yakin bahwa lawan saya setan pemakan manusia. Maaf deh, Ajeng. Ketika sedang bertempur dengan setan pemakan manusia, apakah ada orang lain yang menyaksikannya? Ada. Siapa? Seorang lelaki masih muda. Tidak ada orang lain lagi. Tidak. Ada apa sebenarnya? Yang saya dengar, Kiwanakerta bersumpah bahwa yang membunuh Raden Sutejo itu, maaf, Nyai Dewi Sekar Arum. Kalau memang itu yang dituduhkan padaku, apa boleh buat? Aku akan menerima segala akibatnya. Pasti perbuatan Mak Lampir. Dulu Maisa dan Blotong dituduh menculik Den Ayu. Ternyata hanya fitnah. Tidak tahunya orang lain yang menyamar menjadi Maisa dan Blotong. Akur, sekarang juga pasti begitu. Ada yang menyamar menjadi Raden Sutejo, ya. Dan ada juga yang menyamar menjadi Kiwanakerta. Lalu menyebar fitnah. Begini saja kemampuan prajurit Kadipaten Rembang. Cepat, bunuh aku. Tidak, aku tidak ingin membunuh. Yang aku inginkan kau menyampaikan pesan. Katakan bahwa kami prajurit Kadipaten Kudus
siap menyerbu Rembang untuk membalaskan kematian Raden Sutejo yang dibunuh oleh Dewi Sekar Arum. Begitulah peristiwanya, Gusti. Kurang ajar. Kalau Dewi Sekar Arum membunuh Raden Sutejo, ini pasti ada sebab musababnya. Gusti Adipati, menurut hemat hamba, perbuatan orang-orang Kadipaten itu harus dibalas. Ya, siapkan pasukan perang. Sabar, sabar Kanjeng Adipati. Perang hanya akan menimbulkan penderitaan. Kalau menurut saya, jika ada jalan yang lebih baik, hindarkan perang itu. Maaf Gusti. Ya. Den Mahesa mohon menghadap. Silakan. Silakan. Maisa, apa ada sesuatu yang penting? Hamba punya dugaan kuat bahwa semua ini perbuatan malampir. Malampir? Kejadiannya sama seperti saya dulu. Saya dituduh menculik Den Ayu Wulandari. Ternyata fitnah. Ini perbuatan malampir. Kalau begitu, kunci persoalannya ada pada Kiwanagerta. Hasil mengadu domba antara Adipati Kudus dan Adipati Rembang. Aku juga sudah membuat kerusuhan di mana-mana. Sebentar lagi mereka akan saling bunuh. Bagus, Gerano. Bagus. Ternyata kau bisa juga bekerja dengan baik. Aku selalu mengikuti petunjuk nenek. Kacaukan pasukan Rembang. Serang mereka secara membabi buta. Iya. Dan dalam setiap aksi, kau harus selalu membawa pasukan Kudus. Jatuhnya para korban dari kedua belah pihak akan menyulut api dendam dan kebencian di antara mereka. Serbu!
Maisa. Dari mana dan mau kemana? Namaku Wiratsangka, dari Bukit Argabelah. Mau ke Mataram untuk bersuhita kepada Kanjeng Sultan Mataram. Kau orang gunung, mau bersuhita pada Kanjeng Sultan? Oh,
jadi apa? Tukang kebun? Atau pekatik tukang ngurus kuda? Atau tukang sapu bersihkan kebun? Jadi ini cara kalian menyambut tamu? Kalau iya, mau apa? Tuhan, ada mata-mata. Mata-mata? Dia mengamuk, kami kewalahan. Ya. Dia murid Ki Bagas Patri dari Bukit Argabela. Bujuk dia menjadi sekutu kita. Anak muda, siapa namamu dan dari mana kau berasal? Namaku Wiratsangka, dari Bukit Argabela. Apa maksudmu datang kemari? Aku mau ke Mataram untuk bersuita kepada Kanjeng Sinuwun Sultan Mataram. Bagus, ayo ikut aku. Ayo bubar. Kakang Wiratsangka pergi tanpa kabar beritanya. Apakah dia sudah diterima menjadi abdi dalam di Mataram? Adi Wiratsangka, gadis itu sekarang dia. Kakang baik sekali. Ayo kakak. Kakak Wiratsangka. Kakak Wiratsangka.
Tenang ya, tidak apa-apa, tenang. Tenang ya. Ayo, Ndo, ayo. Nah, sekarang ceritakan pada Ayah. Ada apa? Semalam aku mimpi, Ayah. Melihat Kakang Wiratsangka dibakar kobaran api. Kemudian datang banjir bandang. Lalu Kakang Wiratsangka terseret oleh banjir bandang itu. Lalu tenggelam, Ayah. Entah kemana. Aku khawatir, Ayah. Ayah. Aku ingin mencari suamiku, Ayah. Aku ingin memastikan keadaannya. Kemana kamu akan mencari dia? Mataram. Bukankah suamiku ingin bersuita kepada Kanjeng Sultan di Mataram, Ayah? Anakku, Tlatah Mataram itu bukan tempat sembarangan. Tidak setiap orang diperbolehkan menghadap Kanjeng Sultan Mataram. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menghadap Kanjeng Sultan di Balai Sanawaka. Aku bisa membawamu menghadap Kanjeng Sultan kapan saja. Tapi buktikan dulu kehebatanmu. Padamkan kerusuhan yang terjadi di sini. Ini kesempatan yang baik. Tunjukkan kehebatanmu pada Gusti Adipati. Apakah kau bersedia membantu kami menumpas para perusuh itu? Gusti Adipati, hamba siap menjalankan perintah Gusti, walaupun nyawa hamba taruhannya. Bagus, bagus. Para Senopati Kadipaten Kudus yang setia, hari ini aku mengangkat Wiratsangka menjadi Senopati muda di Kadipaten Kudus. Sendika Gusti Adipati. Para Kiai Sepuh mengatakan bahwa putraku sudah mati, sehingga tidak mungkin diobati lagi. Dia belum mati seluruhnya. Masih ada sepertiga dari otak Arya Soma yang masih jalan. Sepertiga? Yang dua pertiga kemana? Mati. Mati? Jadi tidak ada harapan lagi putraku menjadi pemuda yang waras Waluya Jati? Aku akan berusaha untuk menghidupkannya kembali, Nyai. Oh, Andika harapanku. Tolong ya, Ki. Rupanya kau bukan wanita biasa, Nyai. Pesonamu menimbulkan daya kekuatan bagiku. Kau sudah berhasil menarik murid di Bagaspati. Kita tidak usah takut lagi menghadapi Gundala Seta atau pengemis tangan seribu. Tapi terus terang aku masih meragukannya, Nek. Apa yang kau ragukan? Aku meragukan kemampuan Wiratsangka. Apakah dia berharga untuk menjadi bawahanku, Nek? Dia punya pedang naga wiru yang bisa menghancurkan apa saja yang dia kehendaki. Iya. Sekarang pergilah. Baik, Nek. Ya, Yeah.
Kau menuduh aku curang, anak muda. Kau sendiri menyerang orang yang sudah tidak berdaya. Apa itu perbuatan seorang ksatria? Kalau memang ksatria, lawan Kalagondang. Aku tidak takut dengan yang muda-muda. Ilmunya cetek. Sekarang kau rasakan pedangku. Kau tidak apa-apa, Kisanak? Tidak, terima kasih atas bantuannya. Ternyata lawan kita sangat tangguh. Jangan kecil hati, Kisanak. Kita masih punya cukup kekuatan untuk menghadapi mereka. Ya. Aku pergi dulu. Paman, kenapa kita harus mundur? Padahal aku masih sanggup menghadapi musuh-musuhku. Aku ada di sini, anak muda. Paman Bagaspati, aku Citrasena dan seorang sahabat ingin menjengukmu. Anak nakal, aku tahu kau bukan hanya ingin menengokku. Banuwati, kenalkan ini Citrasena, putri kinasih pamanmu Gundala Seta dari Pulau Nusa Laut.
Kau siapa, anak muda? Saya Tirta, memberi hormat pada paman. Aneh. Anak muda ini seperti terkena hawa racun yang sangat kuat. Anak muda, coba kau buka bajumu. Gila. Bagaimana, Mama? Dia terkena racun Aji Kalamaruta. Kalamaruta? Putar badanmu dan buka bajumu. Rajakra? Rajakra? Iya. Apa artinya, Paman? Yang memiliki tanda seperti itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya dia masih bertahan dari racun Aji Kalamaruta. Tapi racun itu harus tetap dikeluarkan darinya. Ada apa? Kami dikejar pasukan Kudus. Berhenti. Kalian para prajurit, kenapa menyerang rakyat? Seranglah sesama prajurit. Orang-orang lembang harus ditumpas. Hah? Oh, jangan begitu. Tangkap orang itu. Hati-hati, jangan banyak lari, nanti masuk angin. Kalau kau bahagia berada di dekat suamimu, kenapa kau tidak menyusul pergi ke Mataram? Ayah tidak mengizinkan. Sudah berapa lama suamimu pergi? 2 bulan. Jangan khawatir, nanti setelah Kakang Tirta sembuh, aku akan minta izin pada paman supaya kau ikut kami mencari suamimu. Kita cari bersama-sama. Aku senang sekali. Selesai sudah. Bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik, Paman. Ya. Minum ini sampai habis. Kau harus segera mandi dengan air ramuan obat yang sudah aku sediakan. Basuhkan dan bersihkan keringatmu yang telah mengandung racun itu. Baik, Paman. Ya. Arya Soma sulit diatur. Rupanya pengemis tangan seribu ikut campur.
Lawanlah musuh. Lawanlah. Soma, Soma, jangan Soma. Paman ini mau menyembuhkanmu, Soma. Jangan diapa-apakan, Ki. Tenang saja, tidak apa-apa. Tenang saja, jangan khawatir.